Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan-akan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantikan nih ya. Ada yang menarik perhatian saya ketika lewat jalan ini. Apa kan? Tuh, di jalan ya. Tuh. Di sepanjang jalan ini nih ada yang menarik perhatian saya apa? Nih. Antanan air. Bukan? Fakta kan? Ya, tuh. Nah, ini dia. Ya. Dia itu antanan air. Kenapa menarik? Karena dia disebutnya antanan air tapi ada di darat, gitu kan ya, fakta daratan ya. Mungkin akan-akan kepengen tahu. Kenapa nih antanan air bisa berada di darat? Simpel kan nih. Kita angkat kameranya dikit ya. Tuh. Nah, itu dia sawah air. Mungkin oleh para petani itu dia lempar dari sini ke darat sini. Sehingga tumbuhlah jadi antanan darat. Itu tetap meskipun dia berada di darat, dia tetap disebut antanan air ya. Karena kalau yang disebut antanan darat ada lagi saudara dia. Ya, fakta ya. Jadi kalau ada yang nanya nih kenapa nih, terjawab pertanyaannya, kenapa nih antanan air ada di darat tuh. Mungkin pas petaninya bersih-bersih dia lemparkan ke daratan sini ya. Bagi yang belum kenal aja nih tuh, perhatikan ciri-cirinya. Ini ciri-ciri antanan darat ini bundar. Tuh, ininya bulat. Enggak putus. Nah, kalau antanan darat ini di sini terbelah kayak gini. Terbelah ya kayak gini tuh. Kayak membentuk letter V. Kayak gitu ya. Ya, ini kurang besar. Ini banyak nih, ini juga keinjak banyak nih. Mohon maaf ya. Tuh. Yang terbesar nih. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.